Oke guys, salam jumpa dengan John Hen Channel. Kita panen kacang guys. Ini ibu taninya ini. Ayo bro, dicabut bro. Ya guys, borongan guys. Iya. Mana? Wow. Amazing. Mbak. Mbak E. Mbak E. Aku njaluk, Mbak. Ya. Njaluk. Dirapek nih. Oke guys, kita akan panen guys. Ini dia buahnya banyak sekali. Oek. Aku nyabut lah. Ini guys, kita lihat guys, berapa banyak guys. Banyak sekali guys. Wow, banyak guys. Ini satu bungkus kacang atom guys. Ada 500-an. Guys, panen guys. Ini kebun kita luasnya 300 hektar. Ternyata panennya ada sepotong. Dan ini kacangnya. Ini kacangku. Kacangku itu. Oke guys, ini cara panen kacang yang baik guys. Yang benar guys panennya. Bagus. Daunnya dilus-lus dulu, disapa-sapa. Gimana kabarnya? Udah kabarnya, kamu udah waktunya panen ya, silakan cabut saya. Cabut guys. Waduh, banyak sekali guys. Gak nyangka. Cepetan, cepetan. Ini kebun orang. Nanti keburu orangnya dateng guys. Woi. Maling ini berarti coy. Nanti yang punya datang guys. Iya guys, yang punya di depan rumah guys. Nanti kita godok. Ya. Kita godok, kita buat sambil nonton guys. Nonton apa guys? Upin Ipin. Ayo guys, semangat guys. Ayo, ayo, ayo. Yang punya mau datang guys. Kemana orangnya guys? Cepet, 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 cepet. Yang punya kabur guys. Iya, ya. Abisin guys, bun orang guys. Iya, ya. Kumpul orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada, abisin. Itu udah ada satu mangkok belum itu? Jangan satu mangkok satu RT. Siap guys. Guys. Ayo kabur 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 Tom. Kabur Tom. Kabur Tom. Ayo ayo kabur Tom. Sini sini. Cepat. Orangnya keburu datang loh. Gak apa guys. Eh. Yang punya. Ayo ya kabur ya. Ya 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 ya. Ya. Yo. Wah. Ah. Aduh guys. Ayo guys. Wah. Oke guys. Jadi kacang itu setelah dicabut guys, dipotong-potong dulu. Ininya biar bawahnya enak guys. Begini caranya guys, saksikan guys. Nah, kita potong gini, kita buang. Kita potong lagi guys. Supaya bawahnya enak ke desa itu. Soalnya ladang ini dari sini ke desa itu 15 kilo guys. Dan tidak bisa dilewati kereta api guys. Karena jalannya belum jadi guys. Oke guys, ini perkiraan menghasilkan 5 ton guys. Untuk sekampung ini dikumpulkan tapi guys. Nah setelah kita potong-potong kayak gini, nanti kita bawa pulang guys. Kita peritilin. Terus nah, gitu guys. Saya mau diperitilin di sini, kelamaan banyak nyamuk guys. Nanti yang panen udah jelek, tambah jelek guys. Oke guys, ikutin terus guys, sampai nanti proses penggodokan. Kalau sempat guys. Oke, ini hampir selesai guys, sedikit lagi guys. Oke guys, kita langsung goes pulang guys. Oke, wow. Ini yang terakhir guys. Bisa kan, bro? Bro, bawa goloknya bro. Ayo, bro, pulang, bro. Ayo, ayo. Oke guys, kita dapat banyak guys. Ayo, pulang, pulang. Keburu orangnya datang.
guys. Kita pulang dulu, guys. Ini proses pemretelannya. Oh, satu-satu guys. Sekarang udah gak banyak nyamuk. Ini ayam. Ini yang udah dipreteli. Ini proses guys. Kenapa kacang itu mahal guys? Karena proses memang begitu rumit guys. Tuh, satu-satu. Ini tadinya itu waktu nanam dia masih gemuk guys. Nanam nunggu kacangnya lama, gak tumbuh-tumbuh sampai kurus guys. Ini pengorbanan guys. Makanya kacang itu mahal. Dan ini hasilnya udah jadi kacang rebus. Ayo panas guys. Panas. Aduh. Ini masih kemebul. Bro, kacangnya matang, bro.